Berikut hasil pertandingan Liga 1 Laga Tunda Pekan ke-11 Rabu 11 Januari 2023 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga 1 Laga Tunda Pekan ke-11 Rabu 11 Januari 2023 Persib Bandung menang 1-0 versus Persija Jakarta. Klasemen sementara Liga 1 tahun 2023, PSM Makassar di peringkat pertama dengan koleksi 34 poin, diikuti Bali United, Madura United, dan Persib Bandung dengan koleksi poin 33. Sementara 3 tim di zona degradasi dihuni oleh Barito Putra, Dewa United, dan Persik Kediri. Top skor sementara Liga 1 tahun 2023, David Da Silva memimpin dengan koleksi 13 gol, diikuti Matheus Pato dengan koleksi gol 12. Top asis sementara Liga 1 tahun 2023, Fadil Sausu dan Eber Besa memimpin dengan torehan 6 asis. Top clean sheet sementara Liga 1 tahun 2023, Andri Tani Ardiasa dan Reza Arya Pratama memimpin dengan total 7 clean sheet. Jadwal Liga 1 pekan ke-18, Sabtu 14 Januari 2023, Barito Putra versus Madura United jam 15.00, PSM Makassar versus PSS Sleman jam 15.00, Persik Kediri versus Persita Tangerang jam 15.00. Jadwal pertandingan lainnya, Persebaya versus Persikabo jam 16.30 live Indosiar. Dewa United versus Persis Solo jam 18.30 live Indosiar. Jadwal pertandingan Minggu 15 Januari 2023, Persija Jakarta versus Bali United jam 15.30 live Indosiar. Dan Arema FC versus Borneo FC jam 18.30 live Indosiar. Jadwal pertandingan Senin 16 Januari 2023, Rans Nusantara FC versus PSIS Semarang jam 15.00 dan Persib Bandung versus Bayangkara FC jam 16.00 live Indosiar. Itulah hasil dan jadwal Liga 1 tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.